ketika malam telah tiba. Untuk spoiler yang pertama, ini kabar gembira untuk semua pemain PKSG. Ketika malam telah tiba, disitulah sunyi pasti akan datang. Tetapi bukan untuk malam ini, karena malam ini ku bersama teman-teman untuk mabar dan membacakan dua spoiler penting. Wow, spoiler apakah itu? Oke teman-teman, jadi di video ini ada dua spoiler penting. Wow, spoiler apakah itu? Apakah spoiler Zero Gravity? Nah, itu salah satunya ya teman-teman. Dan ada spoiler satu lagi khusus untuk pemain PKSG. Semua pemain PKSG, kabar gembira loh teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita main, ku akan bacakan satu persatu spoilernya. Dan sebelum lanjut, ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa like videonya, terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja untuk spoiler yang pertama. Ini kabar gembira untuk semua pemain PKSG. Nah, di sini adalah tentang membership ya teman-teman. Nah, apa sih itu membership dan apa keuntungannya? Oke teman-teman, langsung saja ku akan bacakan spoiler yang pertama. Dan judulnya adalah Langganan XT Plus akan segera hadir. XT Plus, langganan bulanan yang penuh manfaat bagi komunitas kami, akan segera hadir di PKSG Universe. Dengan berlangganan, Anda akan menerima permata secara instan. Dan semakin banyak Anda bermain, semakin banyak permata yang Anda peroleh. XT Plus menjamin penggandaan hadiah dalam pencarian dan mini game. Apa yang Anda tunggu untuk terlibat dalam banyak petualangan dengan hadiah luar biasa? Dengan berlangganan, Anda dapat bermain tanpa melihat iklan. Itu mengagumkan. Tidakkah menurutmu begitu? Juga pelanggan akan mendapatkan tag unik yang akan muncul di sebelah nama panggilan dalam game mereka. Imut-imut sekali. Nah, di sini ada sebuah foto ya teman-teman. Di situ ada gem, ada jam tangan misi, ada iklan, ada nama, dan juga ada pulau PXG ya teman-teman. Dan di situ, jika kita berlangganan, kita akan mendapatkan lebih banyak gem tanpa menonton iklan. Dan juga jika menyelesaikan misi, hadiahnya itu akan lebih besar loh teman-teman. Dan juga ada tag unik yang akan muncul di sebelah nama teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman berlangganan di sini, nanti di belakang nama itu ada sebuah simbol unik ya teman-teman. Dan apa saja keuntungannya jika kita berlangganan membership ini? Nah, untuk yang pertama adalah permata dan lebih banyak permata di PKSG. Dan yang kedua, hadiah yang luar biasa. Dan yang ketiga, misi dan mini game dengan penggandaan hadiah. Nah, itu jika kita menyelesaikan misi seperti ku tadi bilang, nanti hadiahnya itu akan berlipat ganda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cepat memperoleh banyak koin atau gem. Wow, keren sekali. Dan kira-kira itu rilis kapan ya teman-teman? Kita tunggu saja update-nya nanti ya teman-teman. Bisa mulai kapan untuk keanggotaan membership itu atau langganan bulanan ya teman-teman. Dan kira-kira dengan harga berapa kita bisa mendaftarkan jadi membership atau langganan XT Plus ya teman-teman? Nanti kita tunggu spoiler atau rilisnya ya teman-teman, karena ini belum ada bocoran tentang kapan dan juga besarnya untuk mendaftar XT Plus ini atau membership ya teman-teman. Oke, dan lanjut untuk spoiler yang kedua, ini adalah spoiler Zero Gravity. Wow, ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ambil kotak kejutan yang ada di atas dealernya si Ariel. Wow, ini seperti dulu tapi ini agak menjorok ke tengah ya teman-teman. Jadi agak susah nih, lompatnya juga kita harus pas. Dan yeay, dapat 300 koin emas. Oke teman-teman, setelah ini yuk langsung saja kita bermain Crazy Run yuk. Dan sambil
membacakan. Aku baru saja membawakan teh. Ini sangat hangat. Saya berada di sekitar pusat kota ketika saya melihat admin berjalan melewati AI. Sejauh ini bagus. Tetapi ketika dia benar-benar dekat dengannya, saya menyadari bahwa itu mulai berkedip seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. AI mulai berubah menjadi biru dan merah. Apakah itu mengingatkan Anda pada sesuatu? Nah, ini dia penampakan si admin yang kaget melihat robot AI berubah menjadi warna merah dan biru ya teman-teman. Nah, kalau kita mendengar warna biru dan merah, apa yang kita ingat? Kita ingat Zero Gravity dong teman-teman. Oke, yuk lanjut. Wah, ini seru nih. Admin kaget bahwa dia tidak mengharapkan itu. Tapi dia sudah mulai menyelidiki mengapa AI menjadi begitu berwarna-warni. Mungkinkah mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di alam semesta kita? Apa tebakanmu? Aduh, gampang sekali kita sudah menebak. Bakal ada event Zero Gravity lagi. Dan juga kaptennya juga sudah ditunjuk ya teman-teman dari masing-masing negara. Dan dari negara kita juga ada perwakilannya loh teman-teman. Bang Surya 27, dan mari kita dukung kapten dari negara kita ya teman-teman, supaya tim biru menang. Nah, itulah dia spoiler Zero Gravity ya teman-teman. Si admin melihat bahwa robot AI telah berubah warna, dan mungkin nanti saat event Zero Gravity si robot AI berubah warna ya teman-teman, jadi warna merah dan biru. Aduh, aku jadi gak sabar nih. Kayaknya ada dunia baru seperti dulu ya teman-teman. Dunia Zero Gravity itu bagus sekali, mewah sekali. Dan juga pastinya ada mini game lagi dong teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang gue akan mengunjungi rumah salah satu teman, yaitu pemenang Crazy Run. Dan rumah siapakah itu? Yuk langsung kita cari yuk teman-teman. Nah, ini adalah rumah Kak YT Niko. Oke, ini adalah pemenang Crazy Run ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau selfie dulu dan akan ku share di aplikasi Yuni. Bagi teman-teman yang belum follow PKSD, ku silakan follow Putri 000. Terima kasih. Oke, ku tag dulu dan akan ku share ya teman-teman. Jangan lupa like juga fotonya ya teman-teman. Oke, bantu aku untuk tembusin 50.000 pengikut. Oke, dan sekarang aku mau lihat rumahnya Kak Niko ya teman-teman. Pakai rumah container house. Dan di sini lihatlah, ada raksasa nih teman-teman. Sepertinya dia meminum ramuan ajaib tuh teman-teman. Kita seperti kerdil di samping dia ya teman-teman. Oke, dan pasti sebentar lagi dia juga berubah kecil. Nah tuh kan udah berubah. Oke, dan jangan lupa like rumahnya dulu ya teman-teman. Ayo tambahkan like-nya yuk. Dan kalau sudah like, ayo kita masuk ke rumahnya yuk teman-teman. Dan di sini wow, ada sebuah lorong. Ini dari rumah-rumahan ya teman-teman, dijadikan lorong. Oke, dan sepertinya si Jumintan lagi haus nih teman-teman. Dan gua akan mencari pojok pet ternyata di sini. Wah, Jumintan mau minum dulu ya teman-teman. Dan sambil ku melihat dekorasi ruang sebelah rumah Kak Niko. Oke, di samping ruang utama di sini ada apa nih? Mungkin ini tempat untuk bersantai ya. Ada sofa dan televisi juga. Di sini mungkin kamar mandi ya teman-teman. Oke, yuk lanjut ke ruang sebelah yuk teman-teman. Di ruang kontainer ini ada beberapa ruangan. Ada sekitar 5 ruangan ya teman-teman. Dan di sini ada tempat untuk apa ya teman-teman? Ini seperti jembatan. Wah, lucu banget. Dan kita juga bisa berjoget di sini loh teman-teman. Oke, yuk lanjut. Di ruang sebelahnya ada ruang apakah ini? Di sini dapur ya teman-teman. Ini dapur. Oke, lanjut. Di samping dapur pastinya ada tempat untuk makan dong. Oke, tinggal satu ruangan lagi, yang terakhir. Ruang apakah itu? Pastinya kamar dong. Dari tadi nggak ada. Oh iya, ada satu ruangan kecil lagi, tapi di situ mungkin belum didekor ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia rumahnya Kak Niko. Dan ku juga sudah membacakan 2 spoiler penting. Dan juga ku sudah ambil kotak kejutan. Mungkin kotak kejutan ini munculnya kemarin ya teman-teman, tapi kemarin gak sempet karena si Jumintan kemarin itu minta rainbow
Tujuh Mintan minta Rainbow Kick itu untuk apa tujuannya? Bagi teman-teman yang belum nonton, ayo buruan nonton ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku. Yeteh Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.